Austria di luar prediksi banyak orang dengan berhasil melaju ke 16 besar Euro 2024 sebagai juara grup D. Kinerja Ralf Rangnick selaku pelatih tak boleh diabaikan. Das Team memimpin klasemen akhir grup D dengan 6 poin usai menekuk Belanda 3-2 di Berlin, Rabu tanggal 25 Juni, dan di saat bersamaan Prancis ditahan Polandia 1-1. Les Bleus finish di posisi runner-up dengan 5 poin, dan Oranje 4 poin, lolos via jalur urutan 3 terbaik. Situasi ini tentu mengejutkan publik. Jika menilik sejarah dan nama besar para pemain, Prancis serta Belanda dijagokan finish 2 besar. Namun sepak bola bukan adu-aduan pamor, dan Austria membuktikan diri memiliki hasil lebih baik di atas lapangan. Kredit pantas diberikan kepada Rangnick dan para stafnya yang telah mengubah gaya bermain Austria. Dikenal pasif dan hati-hati di era Franco Foda, kini Marcel Sabitzer dan kawan-kawan tampil lebih berani dan menekan terutama saat tanpa bola. Kini, mampukah Austria melanjutkan kiprah apik mereka di bawah Rangnick di sisa turnamen Euro 2024? Kemarahan para supporter Inggris terlihat saat laga melawan Slovenia. Gareth Southgate dilempari cangkir plastik menyusul penampilan tak meyakinkan lainnya. Inggris gagal meraih kemenangan saat melawan Slovenia di Rheinenergie Stadion, Rabu tanggal 26 Juni tahun 2024 dini hari WIB. Kedua tim berimbang 0-0 dalam laga terakhir grup C Euro 2024 tersebut. Hasil itu tak mengubah posisi tim Tiga Singa di puncak klasemen. Mereka datang ke laga ini dalam posisi sudah dipastikan lolos, namun tambahan satu poin menyegel status sebagai juara grup. Lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2024 sebagai juara grup niscaya adalah hal bagus. Tapi Inggris melakukannya di tengah cemoohan para supporternya sendiri. Penampilan Jude Bellingham dan kawan-kawan tak meyakinkan sepanjang 3 laga fase grup. Sebelum ini mereka menang tipis 1-0 atas Serbia, lalu ditahan Denmark 1-1. Inggris dikecam karena main terlalu pasif dan gamang, alias terlampau takut. Performa dan hasil-hasil sejauh ini dinilai sama sekali tak mencerminkan komposisi tim yang bertabur talenta besar, sebut saja Bellingham, Foden, Bukayo Saka, Declan Rice, hingga yang berpengalaman macam Harry Kane dan John Stone. Siapa lagi kalau bukan Southgate yang dianggap bertanggung jawab? Manajer 53 tahun itu dinilai gagal meramu tim dan memaksimalkan potensi yang ada. Ia pun jadi sasaran kekesalan fans Inggris. Southgate disoraki dan dilempari cangkir-cangkir kosong saat menyapa kerumunan supporter selepas laga. Saya belum melihat tim lain lolos dan mendapatkan perlakuan serupa. Saya memahami sebagian reaksinya tapi kami bermain di dalam lingkungan yang aneh. Imbuhnya seperti dikutip Sky Sports.